Nama Jessica Jane mendadak menjadi trending topic di Twitter sejak Rabu 15 Juli 2020 malam. Sebab adik dari YouTuber Jess No Limit ini baru saja umumkan putus dari Eric Kolim. Kehadiran orang ketiga diduga menjadi pemicu kandasnya hubungan Jessica Jane dan Eric Kolim. Lewat postingan di Instastory yang kini viral, Jessica Jane mengunggah foto mantan kekasihnya itu mencium perempuan bernama Listy Chan. Adik YouTuber Jess No Limit ini punya bukti video perselingkuhan Eric Kolim dengan Listy Chan. Dalam rekaman singkat itu, terlihat Eriko telanjang dada sambil tiduran bareng Listy Chan. FYI, dia udah pernah tidur bareng satu kamar berduaan sejak kita pacaran, tulis Jessica dalam keterangan unggahannya. Jessica Jane mengatakan Eric Kolim sempat menjelaskan terkait kedekatannya dengan Listy Chan. Saat itu Eriko disebut mengaku cuma sahabatan dengan Listy. Jessica Jane pun heran mendengar jawaban Eric Kolim. Ia menganggap pertemanan Eriko dan Listy Chan telah menghancurkan kisah asmaranya. Jessica Jane pun meminta netizen untuk tak lagi mengaitkannya dengan Eric Kolim, sebab ia sangat terganggu mendengar nama tersebut. Melihat Jessica Jane yang telah dikhianati Eric Kolim, banyak warganet yang bersimpati pada adik YouTuber Jess No Limit ini. Mereka pun berharap agar secepatnya Jessica bisa menemukan pengganti mantan pacarnya itu. Sebagai informasi, Listy Chan merupakan seorang gamer online yang berkecimpung di dunia e-sport. Ia merupakan bagian dari divisi ML Ladies, tim EVOS e-sport. Cinta segitiga antara Eric Kolim, Jessica Jane, dan Listy Chan ternyata berbuntut panjang. Dengan adanya kehebohan ini, Listy Chan baru-baru ini didepak dari tim EVOS e-sport. Hal ini efek dari pemberitaan yang heboh antara asmara Eric Kolim, Jessica Jane, dengan Listy Chan. EVOS e-sport sebagai yang merupakan tim menaungi Listy, memohon maaf atas apa yang terjadi. Semoga apapun yang terjadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tak hanya itu saja dampak dari kehebohan ini, Listy Chan juga didepak dari brand ambasador toko online komputer, yakni COC Komputer.